Halo sahabat Nova, pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja pulang dari berlibur di Italia. Sepulangnya dari liburan, Aurel disebut mendapatkan oleh-oleh yang membahagiakan. Ya, Aurel disebut tengah mengandung anak keduanya. Saat ditanya kebenaran kabar tersebut, Aurel memberi jawaban tegas soal keadaannya. Gimana sih cerita selengkapnya? Dapatkan info selengkapnya lewat video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nova. Nyalakan juga tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video baru setiap harinya. Atta dan Aurel untuk pertama kalinya bisa mengajak Amina Hana Nur Atta berlibur ke luar negeri. Sepulangnya dari sana, Aurel disebut tengah hamil. Menanggapi hal tersebut, ia pun buka suara dan menegaskan tidak sedang berbadan dua. Saat berbincang dengan Titi Kamal, ia membeberkan fakta tersebut. Kalau di berita, iya, cuma faktanya belum. Aku itu gini loh, pengennya fokus dulu sama Amina, jelas Aurel. Aurel pun menegaskan, ia takut jika saat memiliki anak lagi, kasih sayangnya untuk Amina akan terbagi. Sebab Amina membutuhkan banyak cinta di usianya yang baru memasuki 6 bulan. Terus, aku juga gak mau kalau dia punya adik, takut adiknya nanti ngerasa, kok semua kakaknya sih? Kok gak ada ke aku? Gitu. Jadi, aku mikirnya tuh ke situ, ucap Aurel. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat Nova. Jangan lupa dapatkan info update menarik lainnya di nova.id dan berbagai media sosial milik Nova ya.